Ini sudah terlihat hijaunya ya di pinggir jalan yang menuju ke Dayeuhmangu. Nah itu sahabat-sahabat lagi nekeh nanya ke sini. Nah, nyai incan pernah ka dieu. Eh. Ini kebun lejet ke lejet. Kebun lejet nih. Masih kuat. Masih kuat, masih? Masih dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum apa-apa dibandingkan sama Cagara. Aduh, ini mah lima kalian. Hey. 7 kalian. 7 kalian atuh ieu mah. Amin. Ayo panas nomor siji. Siji. Oh, nomor siji. Cantik. Buat Pak Anies, I love you. Are. Siap, Pak Anies nomor satu. Masih kuat, jalan-jalan terus. Kuat. Kuat sekali. Buat menghadapi kenyataan, puguh nama. Pahit kehirupan. Siap. Adik-adik itu artisku. Alah. Kade atuh. Nah, kita sudah sampai ke daerah kampung Cihareudeuy. Cihareudeuy hareudangnya. Tuh. Pami kepanasan geuning sok hareudeuy. Nah ini. Aku bawa foto dulu di kampung Cihareudeuy. Hareudeuy. Hareudeuy. Nah ini sahabatku nih. Sebentar. Artisku yang nomor satu nih. Mau foto doi. Aduh itu gayana. Aduh. Aduh, tak iya ya. Artis di Majalengka ada iya. Tuh. Tuh. Terus di Majalengka abis mati Pataruman. Pataruman. Ini tetap awet muda saja tuh. Alhamdulillah. Tuh. Kampung Cihareudeuy ini, sahabatku ini, penduduknya di bertempat tinggal di tebing-tebing ya tuh. Kelihatan nih. Nah ini udah sampai ke daerah kebon teh ya. Kita masuk ini. Ini kok namanya apa ini? Bacaannya? Eko Wisata Dam. Wes. Apa itu artinya dam? Dam artinya teh daerah air minum. Eko oh, Dayeuhmangu. Artinya dam itu artinya daerah Dayeuhmangu. Dayeuhmangu. Oh, bukan daerah air minum. Kan oh, ini perkebunan teh. Oh iya. Kita lihat ke sana ke depan. Buat teh semua. Nah ini sahabatku. Kita meneruskan perjalanan? Ya. Oke. Okay. Ini domba alu. Domba Garut nih. Ini khas domba Garut.
Lihas. Bagus-bagus ya lombanya tuh. Kita akan masuk ke bawah ke sana ya. Kita akan masuk ke tanahnya. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu ini pemandangan di atas pun ini bagus tuh. Ya. Banyak anak-anak yang sedang mandi. Berhubung memang ini masih di hari-hari liburan ya. Nah ini. Di mana Pak? Dari Garut Pak. Di Garut? Oh, sengaja main-main ke sini. Mengisi waktu liburan Pak ya? Bawa anak-anak. Bawa anak-anak. Ini sangat suka sekali nih. Luar biasa. Luar biasa tuh. Luar biasa ini. Kalau anak-anak senang sekali dibawa ke sini tuh. Loncat, 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 loncat. Oh. Nah, ini. Sangat suka nih. Nih. Loncat, loncat, loncat. Nah, ini anak-anak sangat senang sekali ya berlibur dibawa ke sini ke Horstia Gordon ya. Luar biasa. Sering datang ke Palih dia Pak? Tiga kali Pak. Tiga kali? Alhamdulillah ini sangat senang sekali. Ini udaranya sejuk ya Pak ya? Sejuk, nyaman. Di Garut Kota? Garut Kota Pak. Garut Kota di mana? Jayaraga Pak. Oh di Jayaraga, abis mah di Pataruman. Caket atau sakacamatan? Sakacamatan Telogong Kidul ya Pak ya? Oh, iya, alhamdulillah. Kami tiasa kenalan sama Bapak Saha. Bapak Ustaz Sobirin. Bapak Ustaz Sobirin. Nah, kalau Bapak Ustaz Sobirin itu asalnya dari Jayaraga katanya. Kalau Jayaraga itu banyak sekali sahabat teman di sana seperti Pak almarhum Pak Iing. Iya, betul. Betul ya. Betul. Pak Iing juga ke sebelah selatannya. Siapa itu? Kalau dulu sekarang sudah meninggal orangnya Pak Ibrahim. Iya, Pak Ibrahim terus lagi yang pernah jadi RW dari RW 08 itu Pak Ujang Tahu kalau gak salah. Iya, Ujang Tahu ya. Iya, pemain bola tuh. Pak Deddy ya. Pak Deddy. Pak Deddy ya. Nah, Uus iya. Itu kakaknya ya? Iya, saya juga sama pemain bola. Oh, luar biasa ini. Ini pemain bola juga nih, alhamdulillah bisa ketemu dengan Kang Wahyu ini dari Excelo. Betul. Excelo ya. Terima kasih Pak ya. Iya, iya. Kita lanjutkan ini. Nah, kali lagi ini masa-masa libur, masa-masa liburan ya. Bagi anak-anak sangat suka, sangat senang sekali ini lihat tuh. Tempatnya nyaman, indah, segar, sejuk ya. Di sebelah utara barat itu kebun teh ya. Kebun teh tuh. Luar biasa. Setelah jalan-jalan dan merasa perut lapar terpaksa diisi dulu ya, isi bensin ya. Ini sudah ngariung nih ya, berbagai macam itu lauk-pauk ada di sini. Dari mulai gurame dan gue ya tuh. 3.000 itu nya. Ini sangat rindang ya, tumbuh-tumbuhan rindang. Dipotongan Pak? Oh, kangge suluh nu garing namanya.
untuk kayu bakar nih yang sudah kering, sudah tidak hidup lagi. Itu lebat nanti Pak kan Kecamatan Cilawu ya Pak ya? Cilawu. Dayeuh Manggung teh desa atau napi? Dayeuh Manggung nggak perkebunan. Perkebunan. Perkebunan Dayeuh Manggung punan teh ya. RT ya. Ai tempat penggilingannya di mana Pak? Oh, di lebat ininya. Oh iya. Untuk kayu bakar supaya bermanfaat nih, yang keringnya diambil. Gimana Bapak? Ah, abis mandi jadi eta di Garut kota. Oh, di Garut. Garut. Biasa. Amengan gitu, amengan. Ayo hari. Dintan Minggu. Mohon saura teh aya ieu teu masih kene aya tapak eta, tapak api unggun. Ngarenong cenah di dieu. Ngaboking tempatna pangintunya Pak. Ini sangat luas sekali tuh, sahabatku ya. Buntehnya tuh. Ya. Luar biasa. Namanya mah gerimis lah. Tekebat eta teh, aprak-aprakan teh. Ninggal ieu. Bari di iya di media ya. Aprak-aprakan. Mengpang-mengpang ka dieu cing teh. Dalang kieu teh ameng-amengan teh ka dieu mah yeuh. Janten udarana seger ka dieu mah. Ai ka kota mah pan bising ya, Pak. Ka kota mah ari ka dieu mah. Raos kieu yeuh. Udara teh seger. Tuh. Aya anu mulih eta aya anu sumping. Unggal dinten ieu teh, Pak? Unggal dinten milarian suluh garing. Oh jarang. Iya ya mer pamit kosong di ieu nya. Ai teh di damel. Ai biasa di damel di mana kitu? Sok aya ngebelung. Oh sok ngebedung. Maksa teh sapertos di sawah gitu. Teh di kebon. Oh di kebon. Kebon. Oh lain di dieu mah teh jarang sawahnya. Aya di dieu mah teh sawah. Jarang sawah di dieu mah nya. Kecuali upami di daerah itu na tuh paling di itu paling hidul. Mohon, cewek di sini. Tanapi di daerah anu kacirorek anu kayak itu dengan ayahnya mohon, sawah. Mohon di dinya. Mohon. Kali mah perkebunan, we ungkul. Mohon. Jadi bapak mah biasa sok kebedugnya. Kebon tapi na. Saja baniti kebon teh pak, ya di pelakan lawan wae. Iya. Mohon. Ari anu eta mah di plakan engkol anu dicawakeun mah tu palih itu lega da. Palih kulon? Mohon di surgaan ka ditu. Mohon. Di bantar badak di lega. Lega di surga. Mohon. Ngan caina meuni sae geuning inu dikocorkeun ka ditu ge tadi ningal teh. Cai gunung mah asli. Aslinya cai gunungnya. Luar biasa icing cai gunung ya eta naon teh? Ka kuping eta na nerelekna gitu. Nerelek teh ni ieu. Resep asuk-asukan ka kebon teh. Areumis atuh. Ah, tah sawios. Da ieu mah tara unggal dinten ieu. Prak-aprakan we. Ieu
Mohon, mohon. Hari mingguan mah najan di abi da di rorompok damel mah. Ya rorompok. Tiasa wae dinten naon kengan ai mingguan mah sok sasarengan. Tah sareng rencangan di dinya tah di hanap. Sareng ibu-ibu madrasah. Sok ka dieu teh. Itu nang jak enggak don liburan ka dieu teh. Sareng istri bojo. Oh, henteu. Henteu. Sareng ieu sareng sa RW. RW kali ye we. Ningal pamandangan anu sae kieu ye. Tuh. Cing Fabi mah beli aprak-aprak kali ye apa ye. Ningal ieu ye. Remet na. Ngan sarareukeut nya ieu mah kada hati-hati ieu mah. Kada hati-hati ieu mah. Sarareukeut ieu mah ye. Tadi gerimis, sekarang sudah tidak gerimis lagi. Ya. Akang masih di, berada di kebun teh nih. Ya. Kebun teh yang hijau ya, yang segar nih. Alhamdulillah nih, kita bisa asuk-asukan ke sini nih. Seperti kebiasaan di pedesaan atau di perkampungan ini, kalau ada olahraga kedengaran di sini ya, pakai alat pengeras suara ya. Hmm. Asuk-asukan ke sini, saking ingin tahunya dalamnya itu apa? Dalamnya kebun teh ya, tapi harus hati-hati ini, karena ini tajam-tajam nih. Tajam-tajam nih ya. Tajam-tajam nih. Oh. Dan hati-hati ada binatang kecil ya, seperti yang tadi ya, titingi ya. Ada titingi ya. Jadi kata si bapak tadi, selain perkebunan teh, ada juga yang menanam kol di sini. Karena memang ini daerah dingin ya. Daerah dingin. Harus hati-hati ini. Asukan kanu kieu mah kada atas hato. Hati. Sareukeut. Nah seperti ini. Ini tajam-tajam seperti ini, sahabat tuh. Nah, jadi sahabat, ini kalau ini ya, ini bahaya nih. Ya, kalau daerah sini, ya, tajam-tajam tuh. Ya, tuh. Harus hati-hati dengan ujung daripada pohon teh ya, tangkainya nih. Ya. Karena memang tajam-tajam kalau kena mbak gitu. Nah, ini seperti ini nih. Nah, ini. Nah, ini kan tajam nih. Ya, nih tajam itu. Ini tajam-tajam seperti ini bahaya ya. Kalau kita kena ini kaki ini. Ini bisa luka nih ya. Oleh karena itu akan kadang-kadang jadi hati-hati kalau melewat sini nih. Meskipun ini baru pertama kali nih asukan ke itu. Ke kebun teh ya. Sahabatku nih. Jadi suasana perkebunan teh di Dayeuh Manggung akan keliling. Ya, keliling. Ini saluran airnya nih. Ya. Ini. Kalau kita ingin lihat nih. Kita terus keliling saja, mentang-mentang nih akang. Ya harus
ekstra hati-hati ya. Harus hati-hati nih ya. Udaranya segar sahabatku ya. Adem ya. Kali lagi ini adalah di daerah Dayeuh Manggung masuk ke kecamatan Cilawu Garut ya, Jawa Barat, Indonesia. Ya, kalau kita pergi sekitar, kalau dari Garut kota atau di daerah Akang itu sekitar 20 menitan lah ya, 20 menit pakai mobil ya atau pakai angkot lah. Yang jurusannya jurusan Cilawu tentunya saja ya. Bisa berhenti di kaca-kaca Dayeuh Manggung perkebunan teh. Nah, ini lokasinya nih. Sahabatku di mana saja berada, rupanya asruk-asrukan dengan Akang ya, dicukupkan sekian dulu ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri ya. Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk mendukung channel Akang supaya terus bisa berkembang. Jangan lupa di like, di komen. Atau kalau seumpamanya mau ya, mudah-mudahan mau di-share ya ke grup WA masing-masing atau ke aplikasi yang lain ya. Mudah-mudahan amal sahabat-sahabat di mana saja berada yang menonton video ini mudah-mudahan menjadi amal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirnya Akang mengakhiri pertemuan ini dengan meminta maaf dulu ya atas segala kekurangan di video ini. Mudah-mudahan ini video bermanfaat khususnya bagi Akang dan umumnya bagi penonton semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.